Pasangan pengantin baru lainnya, Sandi Tumiwa dan Henny Mona, juga sedang menghadapi kasus hukum. Kali ini, bukan karena berkasus dengan Rio Revan, mantan suami Henny, yang tengah ditahan akibat kasus narkoba. Tapi, karena kasus dugaan penipuan yang dilaporkan Henny pada tahun 2019 silam. Gara-gara ditipu rekan bisnisnya, Henny mengaku kehilangan uang 1 miliar lebih. Itu sebabnya dibantu Sandi suaminya, Henny mendatangi ruang Krimum Polda Metro Jaya terkait laporannya yang seolah mandek di tingkat penyidikan. Ini kan laporan tahun 2019 ya. Dan saya waktu itu belum ada kuasa hukum. Dan sekarang saya pakai kuasa hukum Bang Boy. Tadi kita juga udah koordinasi, mungkin Bang Boy bisa jelasin ya? Iya, jadi tadi kita udah koordinasi juga di... Kebetulan nanganin itu kan di Subdit Kamnek, Unit 5. Tadi kebetulan saya baru dapat kuasa, kita follow up ke sini. Kalau saksi-saksi kan semua udah diperiksa tuh. Tinggal yang menurut sebagai telapornya itu sih udah dipanggil dua kali ya, cuman belum ada kejelasan sih. 1M lebih ya kerugiannya, itu kan tahun 2019, dan tahun 2019 itu pas saya lagi bikin LP dan ada ketiban musibah juga kan, jadinya semuanya tertunda. Menurut saya sih rugi banget dan bukan uang sedikit kan. Ya, saya sangat support full apa yang terjadi dengan Henny ya, apalagi kan kemarin itu juga dia kan stres berat ya. Jadi ada kondisi yang akhirnya saya sedih, kita lagi berkabung kan. Tapi ya kita harus kuat, dan saya mempercayakan abang kita, Bang Boy, untuk bisa menanganinya case ini dengan tepat sasaran dan menemukan orangnya yang kita nggak tahu ada di mana. Saat terikat pernikahan dengan Rio Revan, Henny memang menekuni sejumlah bisnis, dari salon kecantikan, kuliner, sampai jual-beli berlian. Tapi karena konsentrasinya terpecah untuk mengurus sang suami, di mana Rio tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya, Henny terpaksa menomorduakan urusan bisnis. Ini kalau yang ini tuh bisnis apa ya? Itu bisnis, waktu itu saya bisnis buka salon, buka butik, buka rumah makan, sama bisnis tas, sama berlian juga. Kalau dibilang kapok, ya nggak mungkin harus kapok ya, karena kan saya orang bisnis. Kalau saya kapok nanti nggak bisa jalanin bisnis yang lain, tapi harus lebih hati-hati lagi, lebih pakai legalnya lebih jelas lagi, kayak gitu sih. Di saat itulah ia merasa ditikung teman bisnis hingga mengalami kerugian materi yang tak sedikit. Lalu benarkah karena stres memikirkan dua kasus hukum, Henny gagal menjalankan program hamil bersama Sandi? Cuman ini aja kok dari dokter, biasalah perempuan kan periksa gitu loh. Periksa buat pap smear, buat kesehatan kandungan, itu aja sih. Apa? Hamil? Belum. Tadi kan Mas Andi bilang sedih, masih bergabung, itu mungkin apa? Ada ya udah, itu aja dengan teman-teman? Kamu aja ngomong. No comment dulu ya. Berkabung enggak, maksudnya kalau kita sedih-sedihan kan biasa ya dalam rumah tangga, sedih-sedihan gitu. Itu aja sih, enggak ada yang lain-lain lagi.